Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gibran Wahyu Diarta ya. Nah, pada sore hari ini saya balik lagi di terminal bus Akap Grogol ya, untuk memberikan info-info terupdate di seputaran terminal bus Akap Grogol ya. Sekarang masih pukul 4 kurang 15 menit. Belum banyak armada yang masuk ya. Itu ada PO Haryanto dengan nomor lambung 072 Fata Morgana tujuan Bojonegoro. Nah, ikuti terus keseruan saya hunting di terminal bus Akap Grogol pada sore hari ini ya. Apa ada bus-bus baru yang masuk terminal sini apa tidak ya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa sempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Yuk kita lanjut hunting di terminal bus Akap Grogol. Sepertinya view di sini kejauhan ya, kita coba deketin dulu. Soalnya ada AM berapa tuh, tim Cepu ya, White Welker, nggak tahu nomor lampunya, coba kita deketin ya. Ini untuk yang paling depan ada 060 Tanah Suci ya, dengan rute Jakarta Sukolilo. Dan di belakangnya ada Baladika Ganesha, itu kalau nggak salah rutenya, kurang tahu ya. Paling belakang ada PO Haryanto White Welker tujuan Jakarta Cepu Purwodadi Blora ya. Nah, ini dia nih, ada PO Haryanto dengan nomor lambung 148 White Welker ya, tujuan Jakarta Cepu Blora Purwodadi ya. Ini gebrakan baru dari Mas Rian Mahendra ini. Keresanya kemarin apa itu yang lupa saya namanya. Ini mantap juga nih yang lewat nih ya. Ini kalau nggak salah dulunya tim Merak Bojonegoro ya, apa Merak Madura ini kalau nggak salah ya. Dan sempat di rolling ke Wonogiri juga ini, dibawa sama Ibu Yayu kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi jika salah ya. Dan sekarang menjadi tim jalur tengah Cepu Blora Purwodadi dengan statis Mercedes-Benz 1626, udah air suspensinya itu ya. Nanti kita coba lihat dari depannya, ini dengan bodi dari karoseri Trijaya Union ya, dengan bodi apa ini, Infinity atau apa ini ya.
maaf ya, kalau nggak salah ini bodinya Grand Falcon ya, dari Trijaya Union nih. Mohon dikoreksi lagi ya, jika salah ya. Ini ya udah hari guyur hujan di terminal bus Akap Grogol ya. Ini absen lagi, paling depan ada New Tantika nih, Barkolit Mark Salmina ya, dengan rute Jakarta Jepara. Geser ke belakangnya ada Beju dengan rute Jakarta Jepara juga. Dan di belakang Beju ada 060 Tanah Suci Jakarta Sukolilo ya. Sama yang paling belakang ada Balatika itu Ganesha. Hujan ya di sini ya, jadi agak susah untuk ngambil gambarnya. Itu ada CEO driver dari 018 Yukata, itu Mas Narto ya. Mohon maaf ya, sampai bingung ngambil gambar ini. Beju Jakarta Jepara ya. Masuk lagi New Tantika. Tapi kaliknya ya, ini lagi libur. 018 Yutato Jakarta Kayu. Masih ada palak kencan ya dengan bodi Yevelin G2 tuh, kalau gak salah. Ada Mujijaya Kajek di Jakarta Jepara. Ada AM Trans.